Kenapa mesti harus punya lagi binatang, apalagi kucing? Apa sih ini, kenapa? Kenapa sih dia? Kenapa? Kenapa nangis? Kucing? Mama kayak mau kucing kan? Kita udah lama gak pelihara binatang. Oh ya, abis itu sekarang panda udah gede banget. Kenapa mesti harus punya lagi binatang, apalagi kucing? Gara-gara ngeliat teman-teman udah pada punya kucing. Kenapa pengen punya kucing? Mama, kenapa nanti lagi alergi aku kamu lagi? Gak bisa punya kunci, kalau punya kunci boleh-boleh aja, sekarang aku alergi. Jadi udah gak bisa punya kelinci lagi karena udah alergi, sekarang suka gatel-gatel, mau bersin ya. Tapi kan gak berarti mesti punya kucing. Ibu pusing rawatnya kalau punya binatang. Mau kucing. Oh, ini bajunya gambar kucing. Ya udah ini aja. Ada yang ambilin boneka kucing. Nggak mau kucing beneran. Hah? Kucing beneran? Apa sih juga panggil ibu? Kucing tiba-tiba. Kucing itu hewan paling jinak. Buat apa? Buat temenin aku sekolah, buat temenin aku belajar, buat temenin aku main, buat temenin aku segala macam. Udah bosen ya belajar di rumah nggak ada temen ya? Banyak online semua temennya. Ya udahlah. Kucing apaan? Kucing yang 2 bulan ini jangan orang. Yang kecil. Udah diizinin apa enggak sama bapak, Mbak? Enggak, dia udah punya. Enggak, dia udah punya. Tuh kan cimi deh anjing. Ini anjing kan aku. Ini anjing deh, dan ini namanya cimi bukan kucing. Cari kucing. Aku enggak bisa. Kenapa? Aku enggak bisa kayak kucing karena enggak ada. Aduh, ya udahlah, Mbak. Sementara main sama panda aja. Enggak bisa, nanti aku acim-acim. Tuh, dia lagi dikasih sama adik kucing. Mana, Dek? Nih, ini bukannya harimau. Itu kucing. Ini kucing? Iya. Mana yang beneran? Itu. Orang enggak kebuka mulutnya. Matanya bisa dipegang. Dan ini aja namanya Pinky. Mama. Ayo ini kucing mana? Kucing. Tadi bapak bilang apa, Queen? Sama. Tadi bapak bilang apa? Ya Allah, jangan nangis. Tadi bapak bilang apa? Ini mah orang lagi nangis, lagi terharu, malah santin. Jadi bapak bilang, bapak belum memutuskan. Jadi ya kamu berdoa sekarang, sholat tahajud. Santin yang bener. Ini udah jam 2 pagi. Tapi kan aku belum tidur. Iya juga sih, jam 2 pagi guys. Dan Mbak Queen gak bisa tidur. Karena dia memikirkan udah 3 hari ini ya Mbak Queen ya. Sampai mimpi buyuk guys. Bukan mimpi buruk, mimpi kucing. Berdoa ya Mbak Queen. Mimpi berdoa, semoga
semoga ada pengganti Greya binatang kesayangan. Kan nanti bisa selalu ada di vlog kita kalau ada. Iya saja. Tapi kan enggak tahu anak tuh enggak. Sayang. Lagi sedih. Kipas kipas ya sate. Ya udah sekarang kita berdoa sholat. Ade udah dong. Kita berdoa. Berdoa biar bisa dikabulkan. Ya. Oke. Semoga dikabulkan sama Allah, dapat kucing yang lucu. Namanya siapa nanti kalau punya kucing? Enggak, jangan itu, jangan itu. Jangan, enggak suka. Kimchi. Masuk banget malah ya. Namanya Tang. Ibu nama kucingnya Oon. Dulu ibu punya kucing namanya Oon. Karena dia Oon banget. Tiap hari nabrak pintu, nabrak jendela. Dan dia hilang, tiba-tiba hilang. Diambil orang. Aduh, kalau punya binatang kesayangan itu ya. Sedih banget kalau kehilangan. Oke, sekarang kita tidur dulu aja ya. Sholat. Berdoa sama Allah. Jangan nangis terus. Sahabat Queen nanti sedih. Sahabat Queen kasih pendapat dong. Queen kalau punya kucing gimana? Queen pengen banget punya peliharaan kucing. Belum pernah ya Queen ya? Dari kecil ya? Kucing dulu ada di sekolah doang ya? Kucingnya juga pas waktu itu udah dikasih makan segala macem. Tapi dia ngilang 3 minggu lagi. Seminggu lagi. Seminggu setelah dikasih makan dia ngilang? Enggak, udah kasih makan seminggu rutin Ade, terus dia ngilang. Udah, nanti kita berdoa. Udah sekarang sholat dulu ya. Ibu keganggu banget nih. Sama tuh lihat tuh sikapnya Ade. Kita aja ngurusin dia udah setengah mati. Kamu bener gak ngurusin kucing? Tapi ngurusin kucing, kucingnya bakal berkeliaran. Terus dia nyanyi samping. Sahabat Queen, tolong dibantu sahabat Queen gimana nih kalau Queen punya kucing? Udah jangan nangis lagi ya. Aduh, masa Queen Salman begini sedih. Udah jangan nangis. Nanti sahabat Queen pasti komennya gini. Queen jangan sedih, Queen jangan nangis, kita selalu sayang gitu pasti. Ya udah, nanti insya Allah kita punya kucing ya. Semangat. Insya Allah, nggak tahu ya, nggak tahu. Ya kan insya Allah itu berarti kita berdoa semoga dikabulkan Allah. Pengen kucing warna apa sih? Abu-abu. Duh, ini lagi ada penghibur lagi. Ini udah jam 2, besok masih ada ulangan terakhir loh. Kamu gak tidur-tidur udah. Udah sabar. Dari berapa lama Queen udah pengen punya kucing Queen? Itu udah minta tapi masih belum boleh. Udah beberapa tahun lalu juga mau punya kucing tapi malah dibeliin kelinci. Ya, punya kelinci tapi alergi kucingnya mati dua. Doni udah mati. Kelinci. Iya, Doni udah mati. Greya udah mati. Enggak panda. Panda kemarin buat aku kambuh alergi. Iya, panda harus kita kasih nih karena aku enggak cocok alergi ternyata sekarang sama kucing. Ya udah. Kelinci. Iya maksudnya itu kelinci kebalik. Ya udah, sekarang bobo ya. Semoga PTS-nya nilainya bagus. Ada kenapa? Kita dapat hadiah kucing. Dikabulin sama Allah. Sama Bapak disetujuin. Jangan begitu dong mukanya. Sahabat Queen nanti sedih. Jangan lupa like ya sahabat Queen, kesian nih. Like ya, subscribe ya sahabat Queen, tolong dibantu. Kasian nih gak berhenti nangis sahabat Queen, tolong kasih support sahabat Queen biar semangat. Pengen punya kucing. Kalau kata TikTok gini, pengen punya peliharaan kucing cek. Udah bobo, good night.
berdoa udah. Hah, sujudnya setengah jam? Lagi permohonan biar dapat kucing, guys. Spotify, Joox, TikTok, Apple Music, Target Music, Deezer, dan lain-lainnya. Semoga hari-hari sahabatku selalu indah ya. Seperti judul mini album aku, Hari Yang Indah. Bye sahabat Queen, love you. Sahabatku, bernyanyi bersama-sama.